Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam Target Bola. Pertandingan kedua timnas usia 19 tahun Indonesia akan bertemu timnas Brunei Darussalam di babak fase grup A pada hari Selasa 4 Juli 2022. Sebelumnya kita ketahui di pertandingan pertama timnas usia 19 tahun kita hanya bermain imbang 0-0 sua Vietnam. Hal ini membuat timnas usia 19 menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan poin 1 di bawah Myanmar dan Thailand yang pada pertandingan perdana mereka mengemas 3 poin penuh. Tentunya di pertandingan ini menghadapi Brunei nanti timnas wajib menang, bahkan kalaupun bisa dengan kemenangan yang besar. Karena sebelumnya timnas Myanmar mampu membantai Brunei dengan skor telak 7-0 tanpa balas. Pelatih Shin Tae-yong sendiri sudah melihat gaya permainan Brunei di pertandingan awal jumpa Myanmar. Ia sendiri akan menerapkan strategi yang tepat jumpa Brunei nanti. Strategi menyerang merupakan salah satu yang nanti akan diterapkan Shin Tae-yong di pertandingan nanti. Ia yakin anak asuhnya akan tampil maksimal di laga ini dan percaya akan memetik 3 poin sua Brunei nanti. Shin Tae-yong sendiri masih mengandalkan trio di depan yaitu Ronaldo Kwate, Hoki Caraka, dan Alfrianto Niko. Untuk timnas Brunei sendiri menghadapi timnas Indonesia, kemungkinan akan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Hasil buruk di pertandingan pertama sua Myanmar kalah 7-0 membuat pemain Brunei harus bermain lebih baik lagi menurut pelatih Brunei. Ia menjelaskan bahwa di pertandingan awal kemarin masih banyak kesalahan-kesalahan di lini belakang yang kurang padu dan kerjasama antar pemain tidak berjalan dengan baik. Dari hal ini kami sudah mengetahui kesalahan maupun kekurangan kami dan akan memperbaiki nanti saat bertemu timnas Indonesia. Target kami bisa mencuri poin di laga ini. Berikut ini jadwal timnas Indonesia U19 versus Brunei Darussalam U19. Nah, itulah info jelang laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Siapakah pemenangnya nanti? Layak kita tunggu. Oke, pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.